Semua buat benda sini. Eh, tepi tepi tepi. Orang nak buka pintu, orang nak sewa rumah ni. Tepi tepi tepi. Nah, ha, ha, ha. Eh, eh. Ha. Oh, bagi RM10, dia nak RM1. Cik, nak ada makanan sikit kita beli . Orang luar ni jahat, ada jahat, ada baik. Ada baik, ada jahat. Tapi tak RM1, bagi RM10. Relax sungguh. Makcik, siang makcik tengok makcik lah tidur. Siang, ni ambil makan. Siang makcik, kita gila . Siang makcik. Kita pasal yang kat luar tadi, saya minta maaf banyak. Dia memang selalu ada kat luar tu. Jadi memang kurang sikit jadi jangan cari lah orang kat luar tu. Buat biasa je, dia memang tak cari orang. So kita tengok yang dalam. So nak duduk bermalam sini berapa malam? Kemungkinan 2 hari 2 malam lah. 2 hari 2 malam lah. Kita orang punya homestay sini memang banyak kelebihan lah. Kita nak pergi cerati dalam 10 minit je. Lepas tu yang kedua pulak, nak kita tengok penyu dekat patah Teluk Manik. 5 minit je. Kalau nak makan kepuk ke, nak makan otak-otak sata kat Kuala Kemamang, 5 minit dekat je. Kemudahan semua ada. Apalah, saya ada kerja. Apa-apa cik kuasa saya. Okey. Okey. Ni baru ya betul bilik. Ada tidur mamak awak panas ketik tu. Sini dah lah murah. Lepas tu ada aircon pula. Selesa je. Puas hati aku. Hari tu tidur depan homestay aku. Ni nak main curi mamak aku pulak. Mu katuk-katuk dia. Mu tahu dok dia tu siapa? Hatiku ini mengharap pulang kau yang pergi. Kembalilah kepadaku. Jika punah mimpi-mimpimu, kembalilah di saat perlu. Mu janganlah tengok orang daripada luar orang. Mu tengok hati dia. Hati dia suci dok sama dengan luar orang dia. Little Blue memenuhi keselesaan anda. Untuk maklumat lanjut, layari facebook.com Little Blue House Kemamang.